MGPA kini gratiskan warga NTB nonton track day di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika dipastikan akan dibuka untuk umum dan tanpa berbayar saat ada kegiatan seperti track day. Dikatakan Priyandi, contoh track day yang akan digratiskan yaitu kegiatan VIP track day yang akan terselenggara di sirkuit Mandalika pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2023. Menurutnya ini kali pertama MGPA membuka sirkuit Mandalika untuk umum saat kegiatan track day. Lebih lanjut ia mengungkapkan menonton acara track day di sirkuit Mandalika ini gratis tanpa tiket. Tidak seperti saat WSBK atau MotoGP, warga hanya akan dikenakan biaya parkir saja. Biaya parkir yang dibebankan kepada warga ini akan dipergunakan untuk menjaga keamanan kendaraan, kebersihan sirkuit, dan berbagai hal lainnya. Nantinya penonton masuk lewat Red Gate dan menonton di Grandstand K, sebelah barat pedok sirkuit Mandalika. Priyandi berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga agar dapat menikmati sirkuit Mandalika setiap saat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!